Berbus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, yang sekaligus dirangkai dengan pemberian remisi umum tahun 2023 bagi narapidana dan anak binaan. Slogan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 dengan tema besar Terus Melaju untuk Indonesia Maju tentunya memiliki makna tersendiri yang diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi. Pemilihan tema ini berdasarkan pencapaian yang telah diraih Indonesia dan menjadikan posisi bangsa ini menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Pencapaian ini merupakan wujud aksi nyata yang progresif. Aksi nyata yang progresif itu jangan sampai berhenti dan perlu untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet. Upacara pagi dilaksanakan di Lapas Cambe untuk pemberian remisi kepada warga binaan termasuk yang dari Ciangir. Saya mengucapkan selamat kepada warga binaan yang mendapatkan remisi hari ini dan tentu saja dengan pesan ketika yang sudah dibebaskan murni kembali kepada masyarakat untuk kembali berbaur dan bergabung bersama keluarga dengan semangat dan motivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para kalapas yang selama ini beserta seluruh jajaran ikut membantu membina warga binaan yang ada di Tangerang. Ya. Terima kasih. Ya, memang terkait dengan upacara 17 Agustus kita tetap mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Jadi arahan dari pusat juga hari ini harus menggunakan ada daerah masing-masing. Hari ini kita seluruh pegawai juga